Anda sedang menyaksikan rancangan 47 km persegi yang terakhir. Tak tahulah apa penerbit suruh kita buat kali ini. Dia suruh tunggu depan ini Sungai Buloh Wetland Reserve punya pintu masuk. Selalu dalam segmen ya ke aja baru kita jumpa. Perasan tak? Perasan juga tu. Apa khabar? Posto kita ini. Saya ada posto untuk awak. Ya Allah. Selalu kita jumpa posto yang tukang kasih posto. Dia pendek-pendek. Gigi tajam-tajam. Rambut kinting-kinting. Nari lawa pula. Lain lah. Nora Liza Osman. Miss Singapore Universe 2002. Ada kenama dengan Osman Brothers tak? Tak ada. Bagus. Sebenarnya, producer 647 ni yang kat situ, mereka telah memberi saya tugas hari ini. Mission Impossible. Untuk membantu kamu berdua mengacarakan episod terakhir 647 ni. Jadi kita ni macam James Bond dah. Kalau dia James Bond, saya ada perempuan lawa-lawa. Betul juga. Pertama kali aku rasa macam Pierce Brosnan. Betul lah. Kau rasa macam siapa? Aku macam Sean Connery. Sean Connery? Yang butak-butak. Handsome lah. Kita cakap ni. Apa tugas kita? Bacalah posto tu. Ya Allah. Nama aja Pierce Brosnan. Bengap pula tu. Sean, you baca dulu. Oh, yeah. Kau nak panggil bos ke Pierce? Kau panggil Pierce dah. Aku Pierce je. Yeah. Tema. Siapa cepat, siapa pandai, dapat ganjaran. Ganjaran. Aku punya pun sama jugalah. Siapa cepat, siapa pandai, dapat ganjaran. Macam gini eh. Tema dia macam gini eh. Ini bukan tema ni. Ini apa? Ini sudah kira cabaran. Betul tak? Betul. Ini satu pertandingan lah. Kan ni adik kumpulan aku. Okey. Encik Raja Kamarul Bahrain. Raja ikut kau. Raja. Jangan main-main. Raja Negeri Bahrain. Encik Supono bin Saringat. Tujuh. Mana satu? Asyik tu. Macam aku nak tukar nama Dewata Khairuddin Samsudin lah. Jalan dia pun macam raja juga. Yalah. Kami punya. Sebelah sini. Aku punya nama kumpulan. Muhammad Azhar bin Abu Bakar. Encik Yusmi bin Ahmad. Ni Tumi dan Ciki punya kawan ni. Mungkin juga sepupu sebelah mak diri. Tutup. Yang sebelah sana dia datang. Teror juga. Di meja jalan pun macam koboi. Tak jadi Yusmi. Cik Bakar dan Cik Raja Bahrain ni adalah pemenang rally kereta jelajah 647 yang dianjur Suria. Jadi tak bukan orang lain lah. Saudara juga. Belah mak tu. Sebelum mereka bermula, peserta kami akan diberi taklimat oleh Pegawai Pemuliharaan Sungai Buloh, Encik Krishnan. Informasi yang diberi di taklimat ini sangat penting kerana ia akan diuji nanti semasa perlumbaan. Use any other routes other than the marked routes itself. Okay? You are not supposed to go off any of these routes. Sungai Buloh Wetland Reserve ini seluas 87 hektar dan dahulunya dikenali sebagai Sungai Buloh Nature Park. Burung-burung migran gemar berhijrah ke sini kerana terdapat banyak sumber makanan. Kumpulan yang berjaya menamatkan perlumbaan ini dalam masa yang paling singkat akan berpeluang menerima hadiah-hadiah berikut. Hadiah pertama, 3 hari penginapan di Genting Highlands untuk 2 orang ditaja oleh The Marshall Suite Leisure Private Limited. Buffet makan malam untuk 2 orang di Cafe Vic tajaan Carlton Hotel. 2 pasang kacamata hitam tajaan Nanyang Optical Alexis dan 2 cakera padat permainan warna ria 647 Arcade. Hadiah kedua pula, 2 hari penginapan di Tanjung Pinang untuk 2 orang ditaja oleh The Marshall Suite Leisure Private Limited. Buffet high tea untuk 2 orang di Cafe Vic tajaan Carlton Hotel dan 2 cakera padat permainan warna ria 647 Arcade. Hai penonton-penonton, di sinilah tempat permulaan kumpulan-kumpulan kami. Mereka diberi 2 pilihan, sama ada mengikut jalan Fauna ataupun jalan Flora.
jarak jauh kedua-dua jalan ni sama saja, 3 kilometer. Nampak senang kan? Tapi di sepanjang jalan ini, mereka harus membuat beberapa cabaran ataupun menjawab beberapa soalan. Semua orang dah bersedia? Pilih sekarang. Lohan, Lohan, Lohan. Siapa nak jalan? Fauna. Aku cawat cabaran kau. Ambil sini. Fauna, bunga, bunga, bunga. Bunga, bunga. Fauna. Kita sekarang di stesen Kingfisher. Di sini, Kai dan Suhaimi harus mencari dua jenis pokok istimewa, iaitu pokok api-api dan pokok putat laut. Kemudian mereka harus mengambil gambar papan tanda di mana tercatat nama pokok-pokok tersebut. Ha, tapi jangan salah raba-raba. Pegang pokok buta-buta, Kang. Hai, naas. Kenapa? Mari kita tanya Cik Krishnan. Mr. Krishnan, hai. Ni pokok buta-buta, kan? Ya, memang nama ini buta-buta. Kalau terkena getah pokok ini, mata akan buta sementara. Pokok putat laut. Ha? Pokok api-api. Pokok pun ada putat. Itulah. Pokok putat laut. Putat laut. Putat laut, tak boleh. Putat laut. Tadi yang baring berhenti. Ini ni. Ini apa? Adakah ia betul? Yang berlari semua ni kunci. Api-api. Avicennia atau pokok api-api adalah antara pokok yang terdapat di hutan paya. Pokok api-api ini mempunyai akar yang tercacak dari tanah mengelilingi pokok. Ia juga menghasilkan madu yang terbaik. Ha. Pokok putat laut atau sea poison tree ini pula mengandungi saponin, iaitu sejenis racun. Dahulu, racun pokok putat laut digunakan untuk meracuni ikan di sungai. Bunga putat laut yang berwarna-warni ini pula hanya mengembang pada waktu malam. Ia menarik kelawar dan rama-rama dengan bauan wanginya. Jalan menuju ke kolam tumbuhan aqua untuk dapatkan arahan seterusnya. Ni ya. Ah, ada yang ada sambut. Aquatic pro. Okey, okey. Buat dia orang belum sampai ya. Mana mana kita apa? Tulis kat sini, korang lembap. Ha, sekarang kita di stesen Windrow. Ha, di sini peserta harus mengambil gambar bersama biawak. Mr. Krishnan, I tengok the apa tu biawak ni semua. Ganas-ganas muka dia macam garang gitu eh. Dia kalau kita dekat dia kan, dia ganas kan kita tak? They usually will run away, but they are not fierce unless they are trapped. And they can use their teeth and their strong tails to actually cause damage to us. In some countries, they are actually hunted for their mane and also their skin, which is used for making shoes and purse. But in Singapore, they are quite protected, and you find about at least about 200 of them around here. They are about 2 meters in length, and they are the biggest in Singapore are found here. Okay, sekarang ni, siapa nak ambil gambar? Biawak jenis Malayan Water Monitor Lizard yang terdapat di Sungai Buloh adalah yang terbesar di dunia. Biawak jantan berukuran lebih dari 2 meter dan jauh lebih besar dari biawak betina. Biawak-biawak ini makan apa saja seperti ketam, ular, telur buaya dan burung, tikus, kancil dan serangga-serangga kecil. Biawak boleh berada di dalam air selama setengah jam. Walaupun berbadan besar dan berat, biawak boleh memanjat pokok dengan cepat kerana mempunyai otot-otot kaki yang kuat. Biawak ini pantas dan digat, baik di laut atau di darat. Dapatkan
kita sekarang berada di Stesen Dal. Di sini, peserta kami harus mencari buah ketapang, mengupasnya dan memakan 2 biji. Ah, dah lah tu. Mereka pun harus mengambil gambar. Ini bukan sembarang gambar, tapi gambar mereka sedang memakan buah ketapang tu. Buah ketapang? Macam mana buah ketapang? Buah ketapang. Nak kena cari pokok dia lagi. Ni ke dia buah ketapang? Ya, inilah buah ketapangnya. Macam mana? Ni keras ni. Macam mana nak makan? Boleh pakai batu untuk pecahkan dan ambil kacang dari tengah dia. Ni pokok buah ketapang ni, dia boleh terjumpa di sini saja ke di seluruh Singapura? Oh, tidak. Dia boleh dijumpa di jalan raya di Singapura atau lain-lain tempat pun. Oh. Kita come back here once again. Okay. Dia kena pusing tapi nak kena ni lah. Dia kena kejar. Tapi kalau kita skip dia mati. Banyak skip? Tinggal dua. The next one tak boleh skip. Okay. Come. Let's go. Sini. Let's go. Boring lah macam ini. Senang sangat. Ya, itu dia. Penonton-penonton, saya sekarang di Stesen Sunbird. Di sini, terdapat berbagai jenis burung yang agak istimewa. Burung-burung ni adalah burung bangau dari Jepun dan Korea dan burung wader dari Siberia. Mereka berhijrah ke sini dari negeri-negeri masing-masing kerana di sana terlalu sejuk. Tapi burung-burung ni bukanlah sebab kita di sini. Sebenarnya, Kai dan Suhaimi harus mencari siput teleskopian ini yang dipelihara di sini. Siput apa? Teleskopian? Kalau teleskopik tu pernah dengar, ha? Teleskopian macam mana? Teleskopian? Pesan? Itu kupang, Dib. Ini? Empat. Gambar tadi lagi dua. Ha? Tak lagi dua gambar mana? Bukan ini ke? Haa. Ini ke? Haa, itu betul. Satu. Okey, cari lagi satu. Dua? Dia nak dua. Haa, tu. Sebab kaki. Okay, alright, dia dah tahu di sini. Ini bukanlah corong aiskrim, tapi kelongsong siput teleskopian yang banyak terdapat di kawasan paya apabila air surut. Kelongsong siput teleskopian ini gemar dimakan bumerang atau sea otter. Ha, kalau nak, kita boleh mencarikan kelongsong siput ini sebagai barang perhiasan rumah. Cari menara tinggi. Tak apalah, engkau boleh hinggang macam gigil lah gitu. Tak apa. Engkau nak aku dokong. Kita cuba macam Lohan. Lohan. Ini lah buah ketapang. Sama kan? Pasal engkau lah aku lari ketapang. Tadi dah praktis apa? Alright, man. Jet fighter. Alright. Okay. Yeah. Alright. Yeah. Come on. Satu, dan lebih daripada 52. Di Stesen Heron ini, kumpulan-kumpulan kami harus panjat menara Eri yang setinggi 18 meter. Lepas tu, mereka juga harus mengambil gambar pokok rotan. Tu pun ada kawan. Mak, kawan datang, makan. Okey. Cari dan ambil gambar pokok rotan dan kita cari pokok rotan. Nibung, Habib. Nibung. Nibung bukan rotan lah, Mama. We take the risk. This is the one. Okey. Nibung. Ambil gambar, ambil kat tengah. Ambil gambar juga. Kena ambil gambar. Okey. Post. Okey, let's. Ini mesti jadinya. Satu orang naik atas. Begini atas. Yang fit itu dia. Begini atas. Aku juga. Raja. Cik, Raja. Sebab dia Raja. Ya, sebab dia Raja. Silakan memandu menteri. Silakan. Di atas menara Eri ini, ada lagi halangan. Sayalah halangannya. Saya akan menanya soalan tentang Sungai Buloh. Sungai Buloh Wetland Reserve Park
adalah satu-satunya taman simpanan paya di Singapura. Betul. Ha? Itu bukan soalan je. Tunggulah. Namakan dua jenis binatang dan dua jenis tumbuhan yang boleh dijumpai di sini. Jawab. Ah, tahu. Itu binatang ke tumbuhan? Binatang. Tumbuhan. Tumbuhan rotan. Rotan, betul. Pokok rot apa ni? Bakau. Pokok bakau. Tahu tak bisa? Nanti. Belum ni. Salah satu binatang yang tidak ini ada three climax. Mengapa agak kami suka mengajak pokok bakau? Kenapa dia cukup panjang? Saya takut orang. Tinggi-tinggi. Oh, macam bunyi? Haa. Ah. Oh. Escape from people. Escape from people. Betul? Eh? Betul. Final answer? Final answer. Yes. Okay, Mr. Krishnan. Tak betul tak? Cuma tak betul, eh? Tak banyak. What's the answer? What's the answer? Dia panjat pokok ni pasal dia tak suka air. Oh, betul tak suka air. Excuse me. Sanggup orang tinggalkan lagi. You okay, excuse me? Ah. Semangat, Ben. Semangat. Nah, mari kita terus. Ya. Kita tak boleh kasih si katun-katun tu menang. Stesen Heron. Cari menara tinggi. Okey, Heron. Kurang asam pun belakang. Wah. Ini dah melampau ni. Okey. Cari dan ambil gambar pokok rotan. Jenis pokok rotan yang ketiga, iaitu pokok nibong, hanya ditemui baru-baru ini. Setelah kajian dijalankan, pokok yang lurus ini boleh tumbuh sehingga 25 meter. Ini kayu diorang bikin, biasanya kalau tanya orang kampung, diorang buat kelong pakai kayu nibong. Keras. Okey, kam. Ambil gambar, babe. Post maut. Kau saja, aku pula ambil gambar. Krishna, jangan sembunyi lagi, Krishna. Krishna. Ada satu soalan. Okey. Dengar, betul? Di Sungai Buloh terdapat berbagai burung-burung migrants atau burung yang berhijrah daripada negara seperti China dan Siberia. Namakan dua jenis burung migrants yang terdapat di Sungai Buloh. Dah pernah-pernah juga fikir soalan ni. Kita tu penuh hujan. Great egret, Chinese egret. Betul. Ah, betul lah. Oh. You are great egret. Mengapakah burung-burung itu berhijrah dari tempat asal mereka? Pasal cuaca dia sejuk, musim sejuk dia tak boleh cari makan. Itu bumi banyak keras, ada air batu banyak. Jadi dia terbang tempat ada panas, betul. Dia boleh tidur pun banyak. Ya, terima kasih Krishna. I love you. Bilang dia orang kalau nak rest, jangan tidur. Okey, terima kasihlah. Jadi kita tunggulah Bilang dia jangan lepas sangat penatlah tunggu, boringlah tengah ni. Senyum mente. Sudah. Senyum. Stay mesti ada. Bila kau sampai baru kita bangun tidur ni. Penatlah. Masa anda 1 jam 38 minit. Ha? Semua betul lah, bang. Tak adil. Tak adil. Tak penipu. Nampaknya kita dah di tamat perlumbaan ini. Keluarga Kai, bukan keluarga, kumpulan Kai akan pergi ke Genting Highlands. Yeay! Suami pula jangan lupakan, dia nak pergi Tanjung Rambutan. Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Kupu-kupu, tepuk ia dah lama lah kadang upah susu.
Oh, Nora Liza, terima kasih di atas penampilan khas dalam Seri Nampak Tujuh. Yeah. I say, man, for the both of you, anything. Alright. Penat-penat pun tak apa. Sejauh ni okey, eh? Pengalaman macam mana? Pengalaman dengan Mira? Yes. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita dapat berjumpa lagi. Oh, yeah. Jangan angkat berat-berat, nanti jatuh. Terima kasih. Bagus juga, eh. Apa yang bagus? Informasi dalam satu pertandingan. Itu pertandingan yang ada kaitan dengan informasi, aku boleh, no problem. Aku boleh. Tapi itu kalau macam pertandingan yang macam Survivor tu tak ada makanan, susah sikit. Ya, tak, aku siang-siang dah. Kena siang. Ya, betul juga tu. Eh, tapi kan aku dengar ada wura-wura kan, Amika akan adakan pertandingan macam ni untuk musim yang akan datang tu. Ya ke? Ya. Ni set menyeka ke apa ni? Ya. Ya? Ya ke? Tapi putih-putih kan belum diumumkan, macam mana kau tahu? Kau nak ngendap orang? Aku kan internet. Oh, bagus. Oh, web page yang baik tu. Ya, biasa. Bagus. Nanti kalau diumumkan, nanti baru kita tahulah apa sebenarnya itu. Dia corak rancangan. Tapi masih terlalu awal. Terlalu awal. Awal lagi. Tak boleh bagaimana pun. Kalau dah confirm, saya Mr. Fox. Dan saya Mr. John. Akan bawakan berita kepada anda. Di lain kesempatan. Dalam rancangan. 647 kilometer persegi. Sungguh Singapura, babe. Sungguh best, ha? Ya. Eh, ni aku cakap sungguh-sungguh sikit. Sana, balik sana. Kau menang hadiah yang pergi genting tu. Kau ada tiket dua orang, kan? Tak tahu, aku ni aku tak tahu nak bagi-bagi separuh. Aku nak ikat dia ke dua orang. Tapi kau dah bilang dua orang, ha? Aku kita ikat dia dua orang. Dah boleh agak lah apa, kan? Apa yang akan terjadi lah. Maksudnya tu macam treasure hunt juga. Macam dulu kan, kalau masa kecil-kecil dulu kan, selalu pergi treasure hunt, treasure hunt. Cuma sekarang lainnya cuma benda kita tak dapat fokus untuk cari benda. Tapi di samping tu dengan cara untuk memberitahu informasi-informasi seterusnya lah. Itulah perasaan. Dan kalau tanya perasaan secara fizikal, pernah memandangkan tempat pertandingan diadakan, kita sudah expect yang laluannya tidak begitu senang lah, ya, kerana terlalu banyak halangan dan rintangan lah, eh. Jadi memang sudah dijangkakan lah. Memandangkan usia kita pun dengan keadaan kita macam gini, saya rasa dia senang, tapi dia punya physical part ada sikit tiring. Bagi saya, hadiah tu tempat pertama atau kedua tu tak berapa penting sangat lah. Cuma bagi saya sekarang ni, pengalaman yang saya tempuhi dekat sini, saya rasa paling berguna untuk diri saya. Dan untuk at least macam orang tanya kita pokok macam gini, kita tahu mana nak cari, mana ada, sama ada pokok tu wujud atau tidak. Kenang dan menang kalah, jalan mesti ada style. Tapi bila keputusan tu diumumkan, maklum sajalah, di sini adat pertandingan, mesti ada menang, mesti kalah. Sebenarnya kita boleh menang, tapi saya sahaja kasi jang dengan budak tu menalak dia nanti kalah apa kan. Kita sengaja kasi dia handicap. Orang biasa main golf tahulah kan, kita kasi dia handicap. Tapi tak puas hati tu. Okay? Tapi tak apa. Yang penting tu, pengalaman tu telah mengajar kita ni lebih banyak mengenali fakta-fakta yang selama ni kita tak tahu. Umpamanya di kawasan Sungai Buloh ni, kalau tak dipaksa kita bertanding macam ini, kita tak akan pergi cari itu buah ketapang, pergi ambil sebelah pokok rutan, ambil gambar-gambar biawak, baru kita tahu biawak tu biawak apa, istilah biawak hidup, dan jenis-jenis pokok api-api. Ini semua manalah orang-orang flat tahu, eh, sekarang. Budak-budak zaman sekarang ni mungkin tak kenal langsung. Yelah. Aku tak tahu apa penerbit sebenarnya yang suruh kita buat tunggu dekat depan ni Sungai Buloh Wetland Reserve ni. Asal apa dia suruh buat, eh? Aku tak ada idea apa-apa. Rasa kau macam mana? Kita tengok skrip balik pasal apa. Penerbit 647 telah memberi saya tugas special Mission Impossible untuk membantu. Mission Impossible ni, Ari, untuk membantu kamu berdua mengupacarakan. Mengupacara? Apa benda? Pengkebumian mayat yang mana satu? Siapa meninggal? Di sini juga, saudara-saudari, terdapat siput. Dengar apa? Ni Gang of New York kah? Kau ingat lubang hidung kau besar, aku takut ke? Aku ingat macam ni.
Kau dah dapat berapa tu? Tak ada berapa je. Tak ada lah. 2,000 apa? Pencorang semua betul. Kita pandai dia bodoh. Sayalah, saya nanti kau hantar kita je lah kat dekat stesen. Aku bukan telefon mak aku lah, aku telefon mak kau. Mak kau yang cakap kau bodoh. Pandai semua persoalan tu. Tamat eh. You ingat tu lagu yang nyanyi tu hari kat dalam tu, tepi pokok. Nyanyi sikit, nyanyi sikit. When will I see you again? Alright. Okay. Ayo balik pada semula ke pangkal jalan. Ya, baik. Jadi yang ni, betul tak ni? Ni kuning. Salah. Oh, dekat bawah sikit eh? Ya. Kau ni raja. Kacang sudah makan. Tunjuk sama kacang sudah makan. Tengok kita kunyah. Gigi sampai buat ke dalam perut. Dalam perut dah ada moskin. Dia orang jadi. Dah lah, tak jadi kawin dengan you lah.